Art for COVID itu organisasi non-profit yang berisi anak-anak Indonesia Gen Z dengan tujuan untuk membantu mereka yang terpengaruh oleh COVID-19. Kita menggalang dana dengan menjual baju, stiker, pokoknya merchandise yang sekarang tersedia di Shopee dan di LINE, Art for COVID ID, yang nantinya 100% keuntungannya kita donasi ke WWF dan mengadopsi 100% orang utan dari Bos Foundation. Jadi kita sebagai anak Indonesia muda ini, kita mau melakukan sesuatu yang bisa membantu negara kita saat keadaan pandemi begini. Aktivitas ini juga memberi kita kerjaan pas karantina. First impression pas kita menggunakan NeoSpace, kita udah lihat ya dari awal tuh interface-nya dari NeoSpace itu sudah cukup simpel dan tidak rumit gitu. Karena udah ada sistem drag and drop-nya langsung kelihatan, ada menunya gitu. Tampilan layarnya pun juga sudah sangat terorganisir, sudah modern banget gitu loh. Di tengah menggunakan NeoSpace, itu kita merasa bahwa pas kita membangun website tersebut, kita bisa membangunnya dengan cepat dan tepat gitu. Udah ada headingnya, sudah ada kontennya, semua sudah terorganisir. Jadi kita hanya perlu mengisi-mengisi teksnya dan informasi yang kita perlu isi di template tersebut. Anak-anak ini anak-anak SMA kelas 3 gitu ya. Dan mereka memang pasti kalau dibilang apakah professional web designer dan web developer, jawabannya tidak. Tapi mereka adalah antusias terhadap web design dan web development, tapi memang belum expert ke sana. Jadi yang kita introduce adalah kenapa enggak start dari Neo Webspace, di mana mereka bisa fokus go to market lebih cepat, menyampaikan value proposition tentang apa yang mereka lakukan secara indah itu juga dengan cepat, dan over time nanti baru di improve. Mereka bilang, wah ini gampang banget gitu kan. Satu hal yang menurut gua itu something yang really exciting about Neo Webspace adalah memberikan satu stepping point yang bisa men-serve kebutuhan anak-anak itu maunya ngapain dan untuk apa secara indah. Setelah itu, tetap memberikan curiosity buat anak-anak itu kalau mereka kepingin nambahin ini, nambahin itu, dan seterusnya. Dan tools seperti Neo Webspace ini adalah satu tools yang meng-enable mereka untuk fokus sama konten dan go to market secepatnya. Kunjungin website kami yang sudah kita buat dengan Neo Webspace. Dan kita juga menjual baju-baju dan segala fashion modern yang bisa dipakai untuk anak Gen Z. Itu bisa dikunjungi di sosial media kami, di Instagram @artfortcovid. Kita juga memiliki Shopee. Nantinya profitnya pun semua akan digunakan untuk kita akan sumbangkan misalnya ke WWF atau enggak juga untuk mengadopsi orang utan yang terdampak oleh pandemi ini.